Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Jamaah Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya orang-orang apabila ditimpa musibah, lalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semuanya berasal dari Allah dan kembali lagi kepada Allah SWT. Hadirin jamaah rahimakumullah, makna sabar dalam kalimat ini, kita sesungguhnya harus kembali, kita kembalikan seluruh ujian dan musibah ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup dan kehidupan kita menjadi tentram atau tenang. Di dalam kehidupan ini pasti semua orang akan mengalami musibah atau ujian, ujian kesabaran. Nah, bagaimana kita bisa bersabar dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini? Sekarang yang namanya COVID-19, kita semua dibatasi, semua gerak-gerik kita terbatasi, bahkan masjid saja sudah tidak boleh dikunjungi oleh kita suatu jamaah. Tentunya ini adalah menunjukkan pada kita bahwa Allah sedang menguji proses keimanan kita. Karena kata Allah, tidaklah kamu beriman sebelum kami uji keimanan. Untuk itu, tiada kata lain dalam menghadapi musibah ini adalah kecuali sabar. Sabar ini sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Untuk itu kita tetap berlatih, kita tetap menjalani ujian-ujian kita dengan sabar. Karena bagi umat Islam itu, ketika ada musibah kita sabar, dan ketika kita mendapat nikmat kita bersyukur. Dua-duanya mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi maklum dan menjadi mengingatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.